cek hon eh, hon tak hidup eh wajah ni. Baik, saya buka tiring. Ni saya buka hon pula, tengok depan dia. Saya buka cover depan dia buka. Ni sekarang dia hon. Ni hon lama dia. Yang ni hon baru. Ni saya ni hon lama, saya dah try tak boleh pakai. Saya dah cuba touching kan. Saya dah cuba try. Tak hidup. Pakai dekat dekat steering tu pun tak boleh, tak boleh hidup. Saya pakai yang ni baru. Saya akan cuba shotkan lah. Cuba kita apa, pancing ni, pancing ni. Ha, ni kita pakai ni test lamp eh. Masuk sini dekat dekat negatif. Okey. Yang ni ada satu relay, relay ni. Relay ni untuk horn ni eh. Maksudnya kita ada wajah ni, wajah eh. Ha, ni wajah ada nombor D. D. D maksudnya nombor 1, 2, 3, 4. Ni eh. 1, 2, 3, 4. Nombor 4 lah. 4 ni. Ni relay ni dah memang dah reput. Ni eh. Dah pecah. Jadi saya akan tukar baru nanti. Cuba saya nak try horn dia. Ini untuk relay horn. Ini saya akan tengah tak api. Api tak ada eh. Sebab apa api tak ada? Relay ni dia kena on, on kunci. Kunci on baru dia ada api eh. Okey, saya akan on kunci kejap eh. Alright. Sekejap eh. Kita akan check dulu lagi pada depan eh. Saya akan try eh. Okey, kita tak hidup api. Okey, okey. Hon tak hidup eh. Kan hon tak hidup. Alright. Okey, api kita hidupkan. Lepas tu kita akan check lagi depan. Sekejap eh. Alright. Ini saya dah check eh. Hon lama ni memang tak boleh pakai. Saya masukkan hon baru. Sementara eh. Kita akan check. Hon hidup tak hidup. Okey. Ini ada api eh. Okey. Ini mana relay dia. Okey. Ini relay hon. Ini ada api. Nampak. Ada api eh. Api datang eh. Daripada on kunci baru dia ada api. Okey. Ini kalau kita touching sini. On akan hidup. Okey. Kita try eh. 1, 2, 3. Haa nampak. Hidup eh. Dengar eh. Alright. Relay ni okey, tak ada masalah. Api sampai sini. Cuma yang dekat steering. Kita akan check kat steering. Steering tu yang tak berfungsi. Kita akan buka lah steering tu eh. Ha, ini saya dah check. Memang ni rosak. Okey. Saya dah tukar baru. Saya tekan horn dekat steering. Tak hidup juga. Okey. Lepas tu saya akan check ke sini pula relay. Kita main pakai relay. Ha, pakai tangan pun hidup eh. Eh, tengok eh. Pakai tangan. Eh. Hidup eh. Ha, maknanya relay ni okey. Cantik. Alright. Eh, pakai tangan je eh. Tak payah kata span eh. Ha. Ha, alright. Kita akan relay okey. Kita akan check ke steering lah. Dalam eh. Alright. Kita akan lain ke dalam pula. Sekejap eh. Saya ambil test lamp. Saya perlukan test lamp ni penting eh. Ha. Bukan test pen eh. Test pen untuk ni. Karung rumah. Dia test lamp. Ha. Okay. Saya akan matikan. Kunci dulu off dulu. Pusing. Alright. Okay. Pertama kita akan buka lah cover ni eh. Ini yang saya dah ajar eh. Cara buka ini. Ini airbag punya eh. Wajah airbag lain eh. Dia ada kru kiri kanan eh. Okay. Buka. Alright. Ada buka. Ni kan. Ni untuk. Ni ni. Airbag eh. Airbag kita tarik je. Tarik keluar. Tak ada hal. Alright. Alright. Letak situ. Okay. Saya akan buka ni lah. Ni 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 untuk horn ni. Eh. Tak ada hidup eh. Eh. Saya buka kunci. Eh. Ni untuk horn eh. Ni. Saya tekan dia hidup. Ha. Tak hidup eh. Alright. Apa punca dia? Okay. Tak ada punca dia. Yang pertama kali kita kena buka. Steering. Okay. Ni nut
Nombor pakai spana 17. Okey, alright, kita akan buka dulu. Pakai spana tayar pun boleh. Oh, dah saya dah sediakan spana T. Saya ni kalau tak ada spana pakai spana tayar ni, okey, kita akan tegakkan dulu sering eh. Sering kasi tegak eh. Okey, kita akan ni buka jap. Alright. Okey, dah longgar, saya akan buka. Alright. Jap ya, lama. Yang sebelah eh. Sah. Alright, jap ya. Saya longgarkan dulu. Alright. Buka skru ni. Nak ni. Skru pula. Okey. Sebelum tu kalau nak buka kita kena tekan ni. Entak. Kaki kanan ni. Bahaya benda longgar. Ni steering longgar. Okey. Eh. Saya buka dulu. Okey, dah longgar. Okey, alright. Ni saya akan buka, kita akan tengok dalam ni kunci apa kunci ya. Ha, dia punya tu. Okey, ni ada kabel ni. Kita akan buka tu soket-soket. Pertama soket ni, soket ni soket untuk radio ni. Alright, sekejap saya buka. Okey, kedua ni eh, ini untuk horn. Ha, ini untuk horn. Ha, ni jangan cabut. Okey, lepaskan ni. Okey, kita akan keluar. Ini tak ada kena-kena. Ini memang soket ni ada lebih. Mungkin ke mana dah dulu. Kita ada ni. Okey, kita akan keluarkan daripada ni. Daripada lubang ni. Apa yang tersangkut lah. Okey, kita akan keluarkan. Alright. Ha, ni. Ni eh. Kabel dia eh. Alright. Steering kita letak tepi dulu. Tak dalam eh. Saya tengok ni dulu. Ni eh. Alright. Lepas tu kita akan buka lah kabur ni. Kabur ni, kabur ni. Atas, bawah. Dah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, ni 5. Okey. Puri berbunga eh. Alright. Kita akan buka tu. Okey, siap. Ah, sekarang buka eh. Ada 5 biji eh. Alright. Kita akan buka kabur ni. Ni tempat aja. Oh, tering dia aja. Tering ni. Kurunan ni kita patuhkan. Kita akan buka. Alright. Buka atas. Letak tepi dulu. Ke bawah ni. Okey. Alright, okey ini eh, macam ni. Dia punya dalam. Dalam eh. Alright. Nah, lepas tu okey, kita akan tengok wiring bawah ni. Ha ni. Ha ni untuk on. Untuk on eh, untuk on color dia. Color ni. Oren. Saya rasa oren eh. Okey. Saya tak pandai sangat lah, tapi adalah pengalaman sikit kot. Pasal hal ni. Alright. Ini saya orang. Ni tak sama kereta. Setiap kereta lain ni. Cuba kita ambil test pen. Test pen pula. Astagfirullahaladzim. Test lamp. Kita akan tarik shot ni. Touching dia hidup tak hidup. Okay. Okay ini eh. Oh sebentar tu. Kunci kena buka eh. Kunci kena buka. Haa ni. Ni ada horn ni. Patutnya sini kita touching sini. Ni yang atas ni yang kat sering tadi eh. Sepatutnya ni kita akan touching. Akan hidup eh. Nampak? Tak akan hidup. Mungkin berpunca dia daripada ni. Dalam ni, ni apa nama dia ni? Ha, saya pun nama coil apa untuk steering eh. Busket eh, busket coil eh. Ha, macam steering coil busket. Dalam ni ada dita eh, dita nipis. Macam komputer punya tu. Nipis eh. Dia bergulung. Mungkin dalam ni ada terbakar. Ataupun dia dah putus. Ha, itu je. Ha, ni kalau kita touching sebenarnya ni akan hidup. Eh. Tapi kunci kena hidup eh. Alright. Kunci saya hidupkan dulu. Touching tak hidup. Ha, maknanya kita akan cari punca daripada bawah pula. Daripada bawah. Hitam. Ni hitam eh. Hitam ni, hitam pergi hijau, kita nak tucuk sini, hijau penduk juga. Okey, pergi bawah sini. Haa ni, saya rasa orin eh. Haa, saya ada pengalaman wajah. Okey, kita akan pakai test lamp ni. Hidup lah, tengok horn. Haa, tu hidup kan? Alhamdulillah. Maknanya horn hidup eh. Haa, ni hijau tak ada kena apa. Putih tak ada apa. Ni tak ada apa pun. Eh.
Orin belang merah traditionally. Itu alright. Maknanya okey, kita akan buka soket ni. Soket dia ni. Ni soket satu. Ni soket untuk apa ni? Untuk apa? Airbag. Tak ada kena-kena, tak apa. Ni buka yang untuk yang ke ni. Ni untuknya oren ni. Ni oren. Oren, nampak tak? Oren. Belang oren belang tak nampak ya. Jap. Terang sangat ke? Ni oren belang merah. Kita akan try lagi. Susah dengan satu ah. Saya cubakan. Okay, tadi kita touching dekat sini kan. Okay, tadi kita touching dekat sini. Mana? Sini. Tadi touching sini, kita touching dekat sini pula. Sini eh. Alright, sekejap. Hidup. Mantap, tak kena. Hidup eh. Okey. Ini maknanya oren. Ini oren. Ini oren. Ini akan keluar sini. Keluar sini akan masuk sini. Maka masuk ke coil ni. Ke coil ni dalam ni eh. Okay, kita akan buka coil ni pula. Alright. Buka ni skru 1, 2, 3, 4. Ok, kemungkinan ni eh. Dalam ni coil ni putus. Kita saya akan buka lah. Alright. Kita akan buka. Ok. Ni dah buka eh. Alhamdulillah. 4 biji buka, kita akan buka lah. Cover ni eh. Cover buka je cover ni. Alright. Benda ni. Ni benda ni tak tahu ada jual tak, harga pun berapa saya pun tak tahu. Kemungkinan ni akan rosak eh. Okey, kita akan ni lah. Ni saya dah check. Okey, ni sampai sini je kan. Okey eh. Wire ni okey. Jap eh. Kita try sekali lagi. Okey, kita akan try sekali lagi eh. Okey. Confirm eh betul-betul. Alright. Kita ambil test lamp ni. Lagi sekali kita try. Okey. Ni. Susah kan tengah sebelah. Ini ada oren merah eh. Oren merah. Kita try. Hidup eh. Nampak eh. Alright jap. Hidup eh. Alright. Memang eh. Confirm wire ni okey. Wiring ni okey. Tapi sampai. Ini coil ni. Coil nama apa benda saya pun tak tahu nama benda lah kita ni orang apa, bukan tahu bahasa-bahasa dia eh. Tapi kena belajar juga sepatutnya. Alhamdulillah. Okey, ni eh, ni untuk wire dia. Kita akan ni lah, buka ni. Buka ni buka bohol ni eh. Kita tengok dalam coil dalam ni, wire dalam ni eh, ada putus ke ataupun terbakar. Alright. Okey, ni eh. Apa nama dia tu eh? Coil ni eh. Coil tearing ni. Buskip ke apa ke? Ha, alright. Kita akan omohan lah. Tengok wire dalam dia eh. Buka. Okey. Mula kita akan buka ni. Benda ni. Saya akan buka eh. Ni ada clip dia ni. Dalam ni ada clip ni. Nampak eh. Dalam ni ada clip ni. Lepaskan dalam ni. Lepaskan ni. Ada 3 clip. Kita akan lepaskan. Sekejap eh. Alright. Okey. Ni ada clip dia ni. 1 2 3. Saya akan lepaskan eh. Lepaskan je eh. Jatuhlah 3. Okey, kita akan balikkan. Kita balikkan. Ni clip dia. Ni. Untuk lock dia. Okey. Kita akan buka. Ni boleh buka ni. Dah boleh buka dah. Alright. Ni kalau buka ni susah nak pasang eh. Sebenarnya dia ada wire dalam ni. Ni kalau rosak okey kita tukar. Kalau tak rosak, biasanya rosak kalau dia tak hidup horn tu. Radio pun tak hidup. Benda ni rosak, coil ni ada putus. Alright. Kalau tak rosak kita kena pasang balik lah ikut yang betul. Nanti kata susah. Boleh susah ya pasang dalam tu. Alright, kita akan buka ni cover ni. Buka je. Ni. Buka cover ni. Dia ada ni. Ada dia punya tu.
Ni yang saya cakap ni. Ni yang saya cakap ni. Ni wire eh. Dah ada berapa pintar ni, banyak. Berapa litar ni litar wire eh. Saya buka ajak-ajak eh. Okey. Ni saya dah buka ni. Dia tak boleh macam tu eh. Kena buka ni kabur atas ni juga ni. Ni kabur ni. Ada klip dia. 1, 2, 3 yang ada klip eh. Sampai ke sini. Sini ada klip. Kita akan buka ni. Ada dia lock ni eh. Kejap eh. Ada macam ni. Aku duduk macam ni. Ni kat situ. Okey. Ni kita buka. Alright. Kita akan keluarkan ni. Macam ni. Dia macam ni. Macam ni. Alright. Ni dalam dia eh. Saya rasa dia nyaman. Kita akan check ni. Ni wire ni. Ni ada wire sebenarnya. Daripada hitam ni. Mana wire horn? Hitam ni. Kita ambil wire horn ni dulu. Hitam. Hijau. Hijau akan pergi ke sini. Keluar ke sini. Kita tengok. Kita akan check wire ni. Kena. Sekejap eh. Nampak. Nampak. Orang saya akan check wire dah. Betul eh. Dia ada banyak terkelipit ni. Mungkin dulu ada orang pernah buka pun. Itu yang jadi macam ni. Serabut. Memang benda ni serabut. Tapi dah macam patah-patah eh. Nampak. Ni patah. Dia ada sangkut dulu. Mungkin orang dulu ada pasang, ada buka. Tak tahulah. Kedai mana ke. Apa. Owner dulu. Dia salah pasang mungkin. Benda tertarik. Ni. Ada punca dia eh. Nampak. Anda nampak tak? Apa yang kita nampak? Alhamdulillah eh. Tahu punca dia. Asyik baik. Rosak yang benda ni. Kalau tak rosak, masak kita. Kena pasang balik. Ada. Ada. Lembaga apa. Dia ada litar. Di situ ada litar eh. Putus. Nampak. Ada putus. Di sini. Kita cek lagi. Satu putus litar eh. Okey. Yang sebelah pula dia ada dua. Satu ada dua. Satu untuk on, satu untuk radio. Ni satu lagi eh. Satu lagi pun sama. Nampak. Dia terbakar. Terbakar dah putus terus. Itulah punca dia. Wire dia tak sampai ke bawah. Alright. Ni. Okey. Settle masalah, kita dapat punca dia. Alright. Kita akan cari baru lah benda ni. Okey. Tapi kalau nak tu tak nak bagi baru pun boleh, kita takut benda susah cari ataupun mahal. Saya tak tahu harga berapa, saya tak pernah beli. Boleh juga nak modified ni. Modified masuk wire, pancing wire daripada bawah tadi naik ke atas, kita masuk dalam ni, gulung ke wire horn saja masuk. Kita akan curi lah, curi wire eh, akan loping wire. InsyaAllah boleh kot. Ini kita wire ni buang je ni. Rumah ni kita pakai balik. Tapi saya belum pernah buat lagi lah. Tapi saya akan cuba buat lah. Alright. Saya akan cuba buat, jadi saya akan bawa apa, saya akan buat video lah. Alright. Okay. Lepas ni kita cari baru. Cakap mana benda ni rosak lah. Biskit ni rosak. Cek baru. Kalau mana harga mampu milik, kita beli lah. Alright. Harga tak mampu milik, saya akan modi benda ni. Modified benda ni untuk horn saja. Alright. Settle eh. Punca-punca horn tak hidup eh. Wajah Cambro airbag. Alhamdulillah. Alright. Assalamualaikum. Okey, ni saya akan cuba nak modified eh. Steering coil ni eh. Nak pakai dia untuk horn saja. Okey, benda ni kabel ni, gitar ni saya akan buang, saya akan gunting. Alright, saya akan buang. Alright. Benda dah rosak eh, dah putus eh. Wire dah putus. Alright. Okay, macam ni eh. Alright. Saya dah buang ni. Saya akan cubalah letak satu wire je untuk horn saja eh. Akan gulung wire dalam ni. Panjang lah. Supaya dia ikut macam contoh macam ni lah. Alright eh. Kita akan cubalah. InsyaAllah. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, kita cek baru lah. Alright. Sebenarnya dalam ni bertukar juga. Ada kabel ni. Bertukar dalam ni saja. Tapi banyak kerja lah kan. Alright. Okay, siap eh. Modi saya akan cubalah. Nak wire banyak tak payah pakai lah. Banyak ni banyak. Saya pasang horn saja ni. Alright, kita akan cuba. Okay.
Nah, ini saya dah pasang. Saya akan cubalah pasang seluruh balik. Alright. Okey, siap pasang. Ini ada macam ada wayar kabel saya gulung, saya ada modi. Dalam tu batang-batang apa dia segala dalam tu, saya buang. Wayar-wayar saya buang, saya pakai wayar satu wayar untuk horn. Ini pusingkan dia wayar panjang, pusingkan dia gulung-gulung sama rata ya. Nanti kena patah balik sama rata. Ini sampai 6, ni sampai 6 kali. Bila yang tak ada sangkut Saya dah cuba okey. Ni saya dah cuba. Saya akan try lagi. Okey ni. 1 2 3 4 5 6. Okey. Patah balik 1 2 3 4 5 6. Okey. Balance tadi okey. Sebelah kiri pula lagi pusing. 1 2 3 4 5 6. Tak sangkut Alhamdulillah. Patah balik 6. 1 2 3 4 5 6. Okey. Balance tengah-tengah. Saya akan cubalah. Saya akan ambil kunci, kita akan touching ke sini Ini untuk horn Hanya saya pakai wayar ni satu je. Ambil kunci, kita akan hidupkan. Okey, dah on. Kita akan ambil touch lamp, kita akan touch kat sini. Okey Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak hidup lah Kita akan cuba Saya akan cuba ke sini. Alright. Okey, saya pegang Oh, itu susah. Ni. Saya akan cuba ni touch lamp Okey, saya akan cuba 1 2 3. Hidup Alhamdulillah hidup Ini wayar horn Tengok Kalau sentuh wayar body dia akan on. Okey, dia akan on. Okey, alhamdulillah. Hidup Modi Okey, cuma wayar airbag tak boleh pakai. Wayar radio tak boleh pakai. Alright. Ni wire yang ni pun airbagnya. Airbag punya ni tak payah pakai. Alright. Kita akan letak di sini. Kita akan ikat lah. Tak payah pasang tak apa. Alright Cuba kita pasang steering. Pasang tempat horn tu. Cuba Alright. Okay. Dah masuk steering. Okay. Kita akan cuba. Ni wire horn tadi Saya akan masuk ke sini. Ini untuk horn Alright. Sekejap Okey, settle tu Ini untuk horn saya masuk Okey, ni airbag tak payah pasang. Ini tak payah ni pasang lagi nanti tak apa. Ni pasang bawah tu tak payah pasang. Ni wire radio pun untuk adjust ni tak payah pasang. Sebab ada wire takut shorting Okey, tak payah pasang tak apa. Okey, kita akan try Horn akan tekan sini, betul. Kita akan tekan benda ni batang ni. Cuba kita try Kita masuk kunci. Agak-agak hidup tak? Okey, on kunci. Agak-agak hidup tak? Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillah hidup Ha. 1 2 3. Alhamdulillah. Ini pusing. Pusing. Ni pusing takkan sangkut sebab kita dah try tadi beberapa kali pusingan Kalau kecil tu 6 kali, kalau yang besar ni mungkin 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 setengah. Atau tiga dia dah habis. Ataupun satu setengah dah habis. Kita akan cuba. Alright. Alhamdulillah Settle Masalah horn wajah. Buskit dia rosak. Coil dia rosak. Kita akan modi ke satu wire je. Untuk horn saja. Alright. Kita akan pasang carbon dia tengok dulu. Macam mana boleh tak. Okay. Ini saya dah pasang Alright. Ni. Akan kita try. Your horn 1, 2, 3. Hidup Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup Okey, saya akan buka balik. Saya akan masuk balik ni. Nak ni semua kali akan masuk kabur ni balik semua ni. Siaplah. Kita akan try bawa jalan, berapa pusingan wire tu. Biasa kalau wire apa tak sangkut dalam tu dia akan okeylah. Alright, sampai bila-bila. Alright, alhamdulillah modi wajah Kembro. Horn tak hidup, saya modi ke horn saja.
hidupkan eh. Bagi satu horn je, tapi airbag tak boleh pakai lah. Alright. Itu je. Tapi kalau ada modal besok, so owner cari yang boost kit tu, kita tukar yang ori balik lah. Alright. Ini untuk sementara saja eh. Alhamdulillah eh. Okey lah. Berjaya eh. Alhamdulillah. Alright. Okey. Ni saya dah start enjin. Saya akan cuba boosting eh. Okey. Okey. Kita tengok center tengah eh. Okey. Satu. Suku. Satu setengah. Lebih kurang. Okey. Saya akan tekan horn. Hidup. Okey. Patah balik. Satu. Okey. Center. Saya center eh. Okey. Saya center eh. Alright. Kita pusing sebelah kiri pula. Satu. Suku sikit. Okey, kita akan tekan horn. Alhamdulillah hidup eh. Horn eh. Okey, patah balik. Satu. Okey, suku. Okey. Sekian eh. Alright. Alhamdulillah hidup eh. Kita tekan horn sekali lagi. Alhamdulillah hidup. Cara modi eh. Alright.